Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di acara channel Rian. Pada kesempatan video kali ini kita akan unboxing paket dari Shopee, yaitu termometer ya guys ya. Jadi termometer seperti ini untuk dari kardus packingannya. Oke, kita langsung buka isi kardusnya guys ya. Kita coba lihat dulu. Apakah sesuai dengan deskripsi produknya atau tidak? Ini kita buka isinya, dan isinya seperti ini guys, termometer infrared yang gun ya, yang bentuknya ditembak gitu. Oke. Jadi kalau kalian lihat di sini sudah ada infrarednya guys ya, kayak gitu. Kemudian di sini juga terdapat keterangan poin-poinnya, dan di sini juga terdapat seperti gambar-gambar indikatornya guys ya. Oke, sekarang kita langsung buka dari paketannya ini. Di dalam pembelian ini sudah terdapat baterai ya guys ya. Baterai ukurannya 3A 2 baterai. Dan termometernya seperti ini bentuknya. Oke. Kemudian di sini juga terdapat buku petunjuknya ya. Terdapat buku petunjuk manualnya, jadi kalian bisa set dulu di sini. Oke, kelihatan ya. Dan di sini juga terdapat gambar-gambar penempatan baterai, kemudian temperaturnya seperti itu. Oke, kita coba langsung setting ya. Kita coba langsung setting ke termometernya. Oke. Ini buat naruh baterai guys. Oke. Baterainya. Akan pasangkan di sini ya. Pasangkan di sini ada indikator plus minusnya, kita ikutin aja. Ini plus, dan di sini minus. Oke. Kita tutup. Kita coba ulangi penempatan baterainya, sepertinya salah. Oke, kita coba. Oke, kita coba atur ulang lagi ya. Sudah terpasang ya guys ya. Di sini kalau kalian lihat suhunya 35,5. Gua akan coba tembak di sini tangan gua ya. Jaraknya 5 cm. Suhunya
36,2 guys, normal ya. Oke, jadi di harga 120.000 ini menurut gua termometer ini cukup recommended lah di zaman pandemi corona saat ini ya. Dengan harga segini ya kalian bisa menikmati fasilitas atau bisa menikmati poin fitur-fitur yang terdapat di dalam si termometernya ini guys, kayak gitu. Dan ikut baterai menurut gue ya cukup mendukung lah, di cukup simpel lah, jadi kita nggak perlu ke warung lagi untuk beli baterainya tersebut, kayak gitu. Oke guys, sekian dulu untuk review dari channel Rian mengenai pembelian termometer infrared. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.